hari ini 19 Maret DPC Papri Jakarta Timur merayakan dan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tahu bahwa sekarang musik sudah diakui dan punya hari kebanggaan hari musik ini. Kalau akhirnya jalan aja. Kalau sekarang kan memang berkarya itu memang
semuanya bisa berkarya. Apalagi ada sosial media, ada YouTube, ada platform yang lain yang perlu kita beritahukan kepada para seniman. Itu tuh bisa menghasilkan uang loh, asalnya tetap berkarya dan apa ya, karyanya itu tidak terbatas. Kita nggak tahu ya penyanyi-penyanyi sekarang yang pendatang baru dan lagu-lagu pop Jawa yang sepertinya sederhana, tapi justru meledak. Musik, ya semoga musik kita ini, musik Indonesia ini semakin maju, jangan sampai kawan lah istilahnya. Sekarang kan lagi rame, apa namanya itu, K-pop ya. Nah, kita juga nambah lah istilahnya sebagai musik. Nah, Indonesia kita nggak kalah.